guys, welcome back to Arekage Channel. Sekarang Arek akan membahas 7 makanan berkhasiat mengatasi darah tinggi ya guys ya, yang berkhasiat. Makanan penurun darah tinggi untuk penderita hipertensi ya guys ya, sangat beragam ya guys ya. Perubahan pola makan dan modifikasi gaya hidup ya guys ya, dapat mengurangi tekanan darah tinggi dan menurunkan kemungkinan berkembangnya kondisi terkait ya guys ya. Berikut 7 makanan untuk mengatasi darah tinggi ya guys ya. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe-nya guys ya. Yang pertama ada ikan salmon. Ikan salmon, lemak omega 3 pada salmon ya guys ya, membantu mengurangi tingkat tekanan darah dengan menurunkan peradangan ya guys ya. Selanjutnya buah jeruk. Ada buah jeruk ya guys ya. Kandungan vitamin, mineral dan senyawa tumbuhan pada jeruk ya guys ya, bermanfaat untuk pengelolaan tekanan darah ya guys ya. Selanjutnya ada sayuran hijau, merupakan sumber nutrisi seperti potasium dan magnesium ya guys ya, yang mendukung tingkat tekanan darah secara optimal ya guys ya. Lalu ada kacang dan biji-bijian ya guys ya, kacang dan biji-bijian sebagai sumber nutrisi yang penting untuk mengontrol tekanan darah ya guys ya, termasuk serat dan arginin ya guys ya. Lalu ada buah beri, meningkatkan kadar oksida ya guys ya, nitrat darah dan mengurangi produksi molekul yang membatasi aliran darah ya guys ya. Buah beri itu termasuk ada strawberry dan ada blueberry ya guys ya. Lalu minyak zaitun ya guys ya, omega 9 dan polifenol antioksidan pada minyak zaitun berfungsi menurunkan tekanan darah ya guys ya. Itu fungsi dari minyak zaitun. Selanjutnya wortel, kaya akan senyawa nabati yang terlibat dalam berbagai proses kesehatan ya guys ya, seperti mengatur tekanan darah. Itu fungsi dari wortel ya guys ya. Nah guys, sekian saja video dari Arekage Channel ya guys ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe-nya. Sehat selalu dan see you. Bye-bye.